tapi di dalam kuasa imigresi, pegawai imigresi tak ada kuasa pergi rampas orang. Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita, seorang menteri dikatakan telah menggunakan kuasanya untuk membebaskan wanita warga China yang ditahan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Selepas teruk dikecam, akhirnya menteri tersebut mengaku ada memasuki pejabat imigresen di KLIA. Kini menteri tersebut tampil melalui sebuah video untuk mempertahankan dirinya. Anda dengar dan nilaikanlah sendiri siapa yang salah dan siapa yang benar. Semalam saya kemarin petang saya sampai immigration pasal banyak aduan masuk komplain kenapa immigration selalu ditahan orang tiada alasan ataupun tiada bagi tahu apa kesalahan dia orang. Saya difaham satu masalah dia, dia orang tidak boleh communicate. Bila dia orang tidak boleh communicate, itulah dia orang bawa dia orang masuk pergi NTL. Saya cuma tanya immigration, masalah dia, dia pergi rampas orang punya telefon. Tapi di dalam kuasa, immigration, pegawai immigration tak ada kuasa pergi rampas orang punya barang-barangan ataupun orang punya harta. Unless you are proven, he or she is wrong. Macam contoh kes semalam ini wanita, dia bukan bebas pasal saya. Pasal tiaran tiada reason boleh ditahan sama dia. Cuma dia orang kata dia tak ada tempat tinggal, tidak boleh membuktikan tiada tempat tinggal, tiada tiket. Tapi dia semua ada dalam dia main telefon. Pasal dia datang sama satu dia punya superior. Kenapa immigration takut sangat orang gambar dia, kasih viral dia keluar ini semua? Ini viral, saya boleh confirm 100% daripada immigration. Pasal saya di immigration punya office. Saya mau minta siasatan in detail. Check siapa kasih viral keluar daripada mana satu telefon. Saya mau minta MC kasih check keluar siapa dia. Mesti mau ambil ini pegawai on the task. Why they do that? Kenapa dia buat itu berita tidak tentu? Ha? Buat ini ya, tuduhan-tuduhan, buat fitnah. Pasal dia mau selamatkan dia punya immigration sendiri. Ada segini dia punya pegawai sendiri. Ini wanita bagi tahu sebelum saya sampai. Ini wanita bagi tahu sebelum saya sampai masih lagi ada satu pegawai tiga paku yang tanya dia bila boleh bayar wang. Kalau bayar, you boleh terus bebas. At the same time, dia bagi tahu minta orang bagi 3,000 keluar bila-bila masuk mau masuk boleh lagi suruh dia bayar 3,000 lagi. Dan juga bayar visa processing fee $12,000. Mengikut maklumat, menteri ini telah tiga kali membuat kekecohan di KLIA. Persoalannya, kenapa selepas isu ini viral, barulah nak buka cerita, kononnya immigration ada terlibat rasuah. Jika dakwaannya benar, kenapa daripada dulu lagi menteri ini tak arahkan SPRM untuk bertindak? Kenapa lepas isu ni kantoi, barulah nak menuduh Jabatan Immigration pula yang tak betul? Ini bukan undang-undang daripada kerajaan perbaduan. Yang saya dipaham, dia bagi tahu dia ada, kalau dia orang bayar ini kira satu kali contoh macam toh limpas immigration, dia kalau bayar, dia orang ada special lane untuk dia orang. Dia akan bagi tahu special lane kepada dia. Ini dah cari masalah. Saya minta MC serius pergi check ini siapa viral keluar ini immigration BH
saya talang immigration. Memang kita dapat cek punya siapa. Saya minta menteri penerangan, pertolongan kita siasat ini perkara. Cuma saya nak sampaikan beginilah. Sekarang ni kerajaan yang ada pada hari ini ni kerajaan perpaduan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Ikut suka kami.